Ke depan Kak Iwan yang lagi duduk di pojokan, di belakang lo sama Karin. Tahu, soalnya gue belum nyiapin kadonya nih. Oh my god, temen gue yang saat ini bingung banget. Secara gak sengaja, gue papasan sama Andre. Cuma karena gue ngeliat lo berdua, gue pindah duduk bangku ke belakang. Gue kecewa aja. Kecewa kenapa? Sama siapa? Sama lo. Sama gue? Bukan lo, Loli. Kok bisa? Gue emang janjian di situ mau ketemu Loli. Tapi gue lihat Loli pelukan sama Andri. Enggak, maksud gue gini. Udah Wan, lo ngaku lah kalau lo emang suka sama Loli. Yang jantan lo Wan. Lah, kok lo tahu? Iya lah gue tahu. 2 jam sebelumnya, Wan tuh ngobrol sama gue kalau dia mau nembak Loli. Ya, dia tidak gitu. Terus? Lo gak suka ya pake ngintip-ngintip di WC? Jangan-jangan lo suka ya sama Joni? Oh my god, temen gue segitunya. Kacau, lo pikir gue ini yang gimana apa? Gue juga suka kali sama Loli. Gue tuh gak mau ada yang duluan. Makanya gue tuh ingin gagalin misalnya Iwan. Keluar elektronik nih, HP. Banget aja naiknya.